Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya belanja online paling murah dan terpercaya ya. Oke, dan tutorial kali ini, kalau dulu saya menggunakan aplikasi Lazada ya, tapi kalau kali ini saya akan pindah ke toko, yaitu Shopee yang katanya terkenal murahnya, harga murahnya ya, dan banyak diskon juga. Dan tadi saya sudah mengecek toko Shopee, ternyata di sana ada diskon. Dan apa yang akan saya beli? Oke, kita check it out. Nah, ini dia barang yang akan saya beli. Di sini tertera diskonnya. Ini mulai dari mahal sekali ini ya kayaknya ya. Tadinya ada huruf 3 ini, entah 300 entah 3 juta, saya juga kurang pasti ya. Yang jelas drone ini cukup lumayan mahal ya. Tapi di sini ada diskon, dan diskon itu berakhir 2 jam lagi ya. Sekitar 2 jam lagi ya. Ya 2 jam lebih lah ya. Jadi masih ada kesempatan untuk saya beli. Dan cara memastikannya itu bisa kita lihat jenis suka ada berapa, komentar bila perlu kita cek komentarnya. Oh, masih banyak pertanyaan. Oke, lanjut ke bawah. Di sini chat dibalas, kita cek. Mohon maaf, belum bisa ini kan cek produk. Cek produk. Tadi sudah saya cek kondisi baru. Dan di sini lihat ya, terjual 109 buah ya. Dan sedang ongkos kirim 0 di sini, berarti kita tidak dikenakan ongkos kirim ya. Oke. Lanjut ke bawah. Stok masih 91 lagi. Oke. Langsung saja kita beli, sekarang. Jadi resikonya belanja online itu antara barang dikirimnya jelek, rusak, dan barang tidak dikirim. Nah, ya itu memang resiko belanja online ya. Kita harus berani. Tapi walaupun seberani-beraninya kita, tetap kita cek dulu ya, berapa terjual, jumlah komentar, dan sebagainya. Itu perlu Anda cek, karena itu adalah menambah kepercayaan Anda terhadap toko. Tapi kalau di Tokopedia biasanya kita ada lihat simbol logo-logo emas itu, biasanya itu terpercaya. Di sini banyak pemesanan saya, cuman yang akan saya ready ada drone-nya ya. Oke, langsung saja kita check out. Nah, di sini alamat pengirim saya adalah fotokopi dan cetak foto Putra Sumatera, Jalan Untung Surya. Nah, karena saya di sini usaha ya, bukan kerja PT, bukan kontrak, bukan di dalam kontrakan tapi di dalam ruko. Di alamat usaha saya yang saya masukkan. Oke, jika sudah langsung saja ya, kita lanjutkan opsi pengiriman. Nah, di sini kita lihat jumlah yang akan kita transfer. Nah, ingat ya, ini standar ekspres saja sebenarnya itu 49.000, karena barang ini dari luar negeri, bukan dari Indonesia ya. Diterima pada tanggal 11 sampai 19 hari. Oh, diterima diterima dalam 11 sampai 19 hari. Lumayan lama ya, karena kita pengirimannya pakai yang standar, yang gratisan. Jadi ya wajar lah ya, kalau lama. Dan ongkos kirim kita gratis. Ya, oke lah. Satu produk total pemesanan 229.000. Ingat, drone segitu 229 itu sangat murah sekali ya. Lanjut metode pembayaran.
Kalau di Shopee biasanya saya sering menggunakan metode pembayaran Indomaret ya, ketimbang saya transfer itu jauh. Jadi di sini sudah saya sediakan Indomaret ya. Teman kredit bisa, kredivo bisa, transfer uang bisa dan lainnya. Oke, saya pilih Indomaret, ini sudah saya checklist, langsung saja kita ke lanjutkan konfirm pemesanannya. Lanjutkan. Oke, di sini sudah kita perlu cek lagi apakah alamat kita benar atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat ya. Tipe drone itu X5C strip 1 quadcopter UFO ref. Ini ref apa nggak tahu ya, yang jelas itulah ya, karena saya bukan pencinta drone sebenarnya ya, tapi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara belanja murah ya. Ini caranya, kita cari yang diskonan buat pemesanan. Oke, di sini sudah menunjukkan kode pembayaran ya. Kodenya itu K49L83P. Ini yang akan kita kasihkan kepada kasir Indomaret. Oke, sekarang kita check it out ke Indomaret. Sekarang saya akan screenshot dulu. Oke. Saya akan ke Indomaret dulu ya. Jadi nampaknya video kita jeda dulu. Oke, inilah bukti pembayaran pembelian saya tadi ya, yang di Shopee. Saya beli drone tadi, ini bukti pembayarannya itu 229.000. Tunai saya 230, kembalian 1.000. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya, drone-nya kita puas apa enggak dan posisinya barangnya bagus apa enggak, sesuai dengan deskripsi toko apa enggak. Oke, terima kasih. Lanjut ke drone-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bibin Gokil. Oke, kali ini saya akan unboxing sebuah drone. Ini baru saja datang, saya beli dari toko online Shopee. Dan ini datang dari barang ini datang dari Cina. Saya beli dari Cina dan pengiriman JNE. Bisa dilihat. Oke, sekarang kita akan unboxing apa saja dalam drone ini, apakah zong atau tidak, kita coba. Ini belum sama sekali saya buka ya, paketan masih dulu. Lakban lagi. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke. Bisa dilihat ya, ini quadcopternya alias drone. Oh, sudah dipasangin kamera ya. Kaminya sudah dipasang, ini sudah biasa, jadi kita nggak masang-masang lagi, nggak repot lagi. Ada drone, terus ini remote controlnya, controller. Agak susah sekali ya. Oke, lumayan bagus, keren ya. Ini. Tombol ini hanya variasi ya. Oke, dengan harga segitu ya wajar lah kalau tombol ini variasi ya. Untuk baterai mungkin ada di sini. Oke, kita lihat baterainya udah dikasih apa belum ini. Oh, di sini ada baterai drone-nya ya, kita dapat dua. Ini kitab-kitabnya, tapi bukan kitab Istanbul. Ini baterai drone ada dua, kita dikasih dua, cuman baterai remote control kita belum kasih ya, jadi belum dikasih. Di sini ada popular board ya, pelindung baling-baling. Ada juga baling-baling bonusnya, ini ada 4 lagi, dan power bank USB,
Untuk memori terlalu ini memorinya dikasih belum? Apa belum dikasih juga? Saya akan cek dulunya ya. Oh belum ya, memori belum dikasih ya. Cek baterainya. Oh jadi baterainya kita dapat 3. Ini sudah ada baterai 1 dan ini ada lagi 2. Oke ya. Ini harganya cuman harganya ini cuman 229.000. Jadi dengan harga 229.000 kita dapat drone, kamera, remote control dan baterai 2, ada lagi charge card reader dan baling-baling lengkap ya. Oke. Mungkin berhubung ini belum ada baterainya, mungkin kita reviewnya besok. Ini hari ini kita cukup unboxing aja. Oke, thank you, jangan kemana-mana, share di YouTube channel Wiwin Gokil. Thanks telah menyaksikan video ini.